pengangkutan awam diberikan perhatian dan melancarkan aktiviti para pedagang menjana ekonomi setempat. InsyaAllah Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak siap sepenuhnya tahun depan. Itu satu kemajuan yang membanggakan. Cuma di Sabah, proses tender masih berteruskan dan projek Borneo dengan jajaran 366 km melibatkan 15.7 bilion ringgit akan ditawarkan pada bulan November ini. Projek Sarawak Sabah Link Road melibatkan 74 bilion ringgit dilaksanakan penghujung tahun ini juga. Mengambil kira keperluan peningkatan kenderaan plus daripada 4 kepada 6 lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Sepang Renggam dengan kos 931 juta ringgit. Subsidi pengangkutan awam seperti bas, rail dan lain-lain disediakan bagi menjamin kesinambungan perkhidmatan. 96 juta ringgit sokongan bas henti-henti yang perlu meneruskan bagi kawasan desa. 157 juta ringgit untuk program transformasi bas henti 3 lokasi baru di Kota Baru, Kuantan dan Kota Star. 209 juta ringgit penduduk desa di pedalaman Sabah dan Sarawak. Perkhidmatan bas dan rail prasarana untuk ulang alik mencari rezeki manfaat pas bulanan Mei 50 akan diteruskan. Begitu juga stesen LRT 3 yang dibatalkan sebelum ini, Tropicana, Raja Muda, Temasha, Bukit Raja dan Bandar Botanik akan diteruskan. Pengekalan stesen ini jangka melengkapi dan menambah baik jaringan pengangkutan. Anggaran awal LRT Pulau Pinang ke seberang Perai seperti dirancang oleh kerajaan negeri berjumlah 10 bilion ringgit. Tapi ini akan mengikut kaedah kerjasama awam.